Ada sesuatu. Banyak nih tuh. Oh. Bentar jauh, bentar jauh. Getar bubunya nih. Oh, iya tuh cuy. Ada yang mati juga cuy. Wah. Wih. Wah. Mantap guys. Bro. Tuh guys. Terakhir ini mas bro. Oh, goyang-goyang mas bro. Mantap ini. Blutnya sudah mati ya. Wih. Tuh, kita tengok cuy. Mantap. Nah. Alhamdulillah. Ini udah terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di depan saya ini udah ada 5 bubu ya. Kita mau pasang ini rencananya di spot-spot pinggir jalan ini. Ini spotnya lumayan bagus teman-teman, di sekitar sini rumput-rumput siletnya banyak ya. Jadi kita pakai umpan berondolan nih. Kita langsung mulai aja pasang, oke? Kita coba di sini. Ini ada pokok-pokok salut ini. Kita coba di sini. Nah ini dia. Untuk spot di sini, nah, tengok. Ini tuh sungai, rawa, paret ya. Cuman tuh nggak kelihatan airnya karena tertutup semua. Ini kita bersihin dulu, coy. Ini airnya dalam coy, tempatnya bagus, dingin airnya. Mudah-mudahan besok nih banyak ikannya di sini ya, kan pada ngumpul. Nah segini dalamnya coy. Oke, jadi ini aqua cuman buat pelampung aja ya. Oke, lanjut lagi. Satu kita coba di sebelah sini ya. Banget cuy tempatnya. Kita bersihin ini pintunya. Oke, tinggal ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut lagi.
dalam ini cuy. Ini tempatnya dalam cuy. Bubunya pendek, tempatnya dalam cuy. Oke, mantap. Terakhir mas bro kita pasang di sini, wih, tengok tempatnya mas bro, semok kali. Mudah-mudahan jadi sarang lembat ya. Tempatnya itu semak coy. Ini mau masuk aja susah. Oke, kita pasang, kita bersihin dulu di sini. Oke, mantap coy. Oke mas bro, ini kita udah finish pasang 5 bubu total ya. Duh, lumayan capek mas bro. Spotnya tuh semak-semak, jadi susah untuk spotnya. Wih, jauh sekali. Besok tuh yakin penuh semua mas bro. Pokoknya mantap lah. Jadi mungkin kita kesini lagi, kita cek ini 2 hari ya, 2 hari baru kesini lagi ya. Oke mas bro, sampai ketemu waktu pengecekan. Bye. Oke mas bro, ini kita baru sampai ya di spot yang semalam kita pasang. Jadi saya ini berdua tuh sama mas Agung ya. Dan rencana nanti habis kita ngecek bubu, kita mau mancing. Dan ini kita ngeceknya sore mas bro. Tadi soalnya kerja dan ini kita sempetin ngecek. Oke, langsung aja kita cek ya, biar Mas Agung yang angkat. Yuk, itu dia. Nih, ini aja. Nih, ini pertama bubu. Jadi dulu Mas Agung ini pernah mas bubu juga mas bro ya. Dulu tapi udah lama. Sekarang udah lain profesinya. Ada. Oh, dapat sedikit coy. Ekor. Ada belut satu, lelenya satu ya. Lumayan lah. Ketimbang zong. Kenapa? Itu. Nih. Oke. Okay. Wow, bubunya mereng coy. Kayak ada sesuatu. Banyak nih itu. Oh. Bentar jauh, bentar jauh. Getar bubunya nih. Oh, iya tuh cuy. Ada yang mati juga cuy. Wah. Wih. Wah. Mantap. Wah, guys. Bro. Alhamdulillah. Mati ya cuy. Wih. Suara kan itu dua itu. Iya. Mati satu ini mas bro. Mantap nih guys. Besar-besar. Satu mati nih. Oke, yuk kita lanjut lagi. Mana ini? Arah sana. Iyalah. Belok kanan. Nih. Bubu ketiga ya.
nampak? Nah, lurus aja itu. Ada. Ada gerak-gerak nih. Kalau ada berarti gerak-gerak gitu tandanya. Jalan. Ada. Ada lumayan ini. Coy. Apa sih coy? Ular. Ada ularnya. Ular kadut biasa lah ini. Lihat luar. Besar ya. Ini maksudnya mas bro, bubu kita yang ketiga ini ya. Duh coy, perutnya udah ada isinya itu. Ularnya makan lele. Tiga bubu ya. Wih, mantap guys. Terus. Terus. Ini yang belok kiri. Bekas ada bekas jalan kemarin ini. Hah. Ada orang coy. Piye piye piye. Ada? Ada gerak-gerak ini mas bro. Kayaknya sini nih saya nih. Sadar bro. Oh iya sepi guys. Ada lu. Ada gitu lu. Ada mas bro. Ada guys. 1, 2, 3. 3 ekor bro. 4 ekor. Kiranya enggak ada, pokoknya dapat ini mah lumayan deh. Ada banget bang cuy. Mana bang? Mana? Mana? Itu jalan itu parah-parah. Ini kan ada bekasnya. Tuh cuy, buah ini enggak dimuat-muat cuy. Banyak kali. Nih, ini nih. Ini pasangan terakhir ya teman-teman. Mana? Itu. Hah? Itu goyang-goyang itu loh. Kayaknya dapat banyak itu. Buka dulu cuy, buka dulu cuy. Tunggu cuy, tunggu cuy. Alah. Cuy guys. Terakhir ini mas bro. Goyang-goyang mas bro, mantap ini, belutnya sudah mati ya. Coy tengok tuh. Mantap. Nah, alhamdulillah ini udah terakhir. Lumayan juga guys. Tuh. Tuh ada belut juga satu, tapi ini mati ya. Udah. Oke. Okay. Mantap ini. Udah habis. Oke, udah kita angkat semua teman-teman ya. 5 bubu ini hasilnya. Ini pertama tadi sikit. Ini lumayan nih yang satu bubu ini. Ini juga pokoknya lumayan semua ini 4 bubu ini. Ini juga lumayan ada ularnya nih coy. Ini terakhir tadi ya kan? Ini ya, terakhir coy. Kecil. Oke, kita tuang semua. Buka ini dulu satu bubu. Langsung kita tuang ini. Gini mas bro cara menuangnya ya. Nuang mah paling gampang suntet. Yang ini kecil-kecil yang terakhir tadi cuy dapatnya. Kisah belut mudar. Satu bubu 1 kilo nih cuy kayaknya. Lumayan. Udah nanti aja tuh. Nanti aja. Gampang aja. Ini ularnya. Jangan dimasukin lah. Ini ularnya mas bro. Udah biasa kita ya dengan ular-ular kayak gini. Ini baru besar. Jadi jangan sampai ular kobra mas bro. Jangan dibunuh mas bro ularnya. 2 bubu coy. Ekor tapi besar-besar. Itu kemarin eksperimen buah kelatak nggak mau dia. Mana suka ya? Ini mas bro. Ini yang mereng tadi kan? Iya. Banyak mas bro. Mati.
Ini mati mah belum mati, tapi masih bisa dikonsumsi nih, bro. Sebelum apa? Masih bro, terakhirnya 2 ekor. Alah. Dah habis, guys. Nah, segini cuy dapatnya 5 bubu ya. Wih. Galak. Belut gambut kayak gini dia. Ya apa? Licin mas bro. Dia megangnya pelan aja cowok. Gini megangnya. Gitu caranya. Gini mas bro. Ini ya dapatnya segini teman-teman. Udah kira berapa kilo nih? Sekitar 4 kiloan lah ini ya segini. Bubu cuma 5 ya kita pasang. Dapatnya lumayan. Ini bisa lah untuk nanti untuk Mas Agung bawa pulang juga, goreng sama dia. Jadi seperti biasa teman-teman, ini kita langsung pasang aja ya, nggak kita videoin soalnya nanti rencana mau mancing. Oke lah untuk video mungkin sampai sini ya teman-teman, kita sambung di next video. Oke.